dan dia bisa reverse ya, bisa mundur. Mantap. Halo YouTube, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Jack Only. Di video kali ini kita akan unboxing, tebak apa yang datang. HJ808 speedboat, buset. Seperti biasa kita ada manual book di sini. Ada speedboatnya, bro. Wow, man. Baru melihat aja kayaknya udah mantap. Remote-nya remote seperti pistol ya. Belok kiri belok kanan, maju mundur, ada tombol on off, ada tombol lightning. Jadi bisa diatur dari remote, bro. Keren banget. Ada juga trim untuk gas dan trim untuk steering menggunakan 4 AA battery ya. Ini adalah jongkrak untuk speedboatnya. Wah, keren nih. Nanti kita rakit. Di sini dapat baterai 2S 4 volt 100 mAh dan plaknya seperti ini ya. Jadi sedikit berbeda dengan RC-RC kita yang lainnya. Jadi di sini charger dan plaknya jadi satu yang berbentuk seperti ini. Di sini sudah ada charger dan juga kunci. Kita dapat ekstra baling-baling juga ya. Dan dapat satu baut. Ini jongkraknya. Oke, RC bootnya sepertinya sudah siap. Di sini ada tombol untuk diangkat dan seperti ini kita bisa balikkan. Oke, tampilan dalamnya seperti ini ya. Ada dinamonya di sana, sepertinya 380. Dan di sini tempat untuk baterai, mana dia baterai? Baterai ada di sini ya. Oh, seperti itu. Jadi baterainya dimasukin kayak gitu. Kita cek dulu ya. Nah. Dan di sini untuk tombol on off-nya di mana dia? Apakah ada tombol on off? Oke, jadi tombol remote di-on-kan, baterai dimasukkan. Cara masukin baterai ternyata gampang banget, cukup seperti ini, kita geser dikit. Nah, masuk. Dan kita colok. Kita tutup. Mana dia? Oke, coba di sini. Di semua. Nah, setelah terkunci seperti ini, di sini kalian tidak akan menemukan tombol on off-nya karena di saat speedboat ini udah ditaruh di air, di sini ada indikator, entah yang ini atau yang ini, dia akan on otomatis dan lampu akan berkedip. Jadi semua lampu akan hidup, di sana kita akan bisa gas. Jadi ini untuk safety ya. Jadi sebelum dia ditaruh di air, kita tidak akan bisa gas maupun belok. Ini keren banget bagi aku. Dan di sini dia sudah ada anti guling. Dan di remote ini sudah dilengkapi dengan low voltage alert. Jadi di saat baterai akan habis, remote akan memberi isyarat ya. Bip bip bip, seperti itu contohnya. Nanti kita lanjut untuk bermainnya. Kita akan main di Twin Tower Jembrana. Oke, kita sekarang sudah ada di Twin Tower Jembrana. Dan di sini kita akan tes run ya untuk ini. Speedboatnya langsung saja. Go. Oke. Remote ready ya. Ya. Yeah. Mantap.
Di speedboot ini tidak ada tombol on off. Dia akan on otomatis jika sudah menyentuh air. Oke. Di remote kita hidupkan. Oke. Sudah hidup. Yuk langsung kita menuju sini. Kita tes. Yuk didekatkan lagi. Kita cek. Begitu nyentuh air lampunya hidup dan langsung tut tut tut. Ya, servo berjalan dengan baik. Kita tes pelan-pelan aja dulu. Oke. Mantap. Belok. Alright. Dan dia bisa reverse, dia bisa mundur. Wow, asik banget. Asik. Ya, go. Di video kali ini si istri yang mengendalikan speedboatnya dan saya bertugas untuk mengambil gambar. Yuhu. Asik. Coba full nengkelot. Empat nengkelot dan kajo. Ya, ngebut dari selatan ke utara. Mantap, asik benar. Asik. Wih, ini betul-betul speedboat. Ah, ayo. Gimana, asik enggak? Asik-asik. Masih mau gas ya. Oke. Mantap. Kayaknya minta gantian nih. Jalan lagi. Asik, seru pokoknya. Wah, benar-benar speed boat. Oke, kita berak-berak dulu. Pemanasan. Ada tanaman. Cepat pecah berasal tapi masih oke teman-teman. Ya, yang meledak tembok di sini. Oh, mantap. Kali lagi asik. Oi. Hampir saja. Untung bisa berhenti. Ya, kita jalan lagi. Kamu harus bisa mundur. Oh,
kameranya. Stop dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Mantap. Sekali lagi. Hadap sini. Hadap sini lah kau. Oke. Kita punya banyak pilihan di atas. Mantap banget, mantap, betul-betul asik pokoknya bro. Speedboat bro, speedboat. Nah, oke, ini tanda kalau baterainya sudah habis dia akan bunyi tutut-tutut. Kita harus segera balik, jadi kita harus berhenti sebelum dia betul-betul kehabisan tenaga. Ini adalah nilai plus speedboat ini ya. Jadi sebelum baterai habis kita punya pemberitahuan di remote-nya. Dan ini betul-betul top Marco top, betul-betul fun banget, betul-betul fun. Kita matikan saja. Oke, segitu dulu review kita tentang speedboat ini. Dan menurut saya, karena ini baru pertama kali main speedboat, betul-betul fun banget. Yang paling bagus, saat dia jungkir dia bisa balik sendirinya. Itu udah terbukti, tadi aku jungkir sekali tapi dia balik sendiri. Pokoknya hebat, sakti, kalau menurutku sakti. Dan nilai plusnya lagi, di saat baterainya udah low, kita dapat pemberitahuan di remote. Jadi ada suara tut-tut yang berulang terus, jadi kita harus segera balik. Jadi kita tidak akan kehabisan baterai di tengah area yang luas. Kamu nggak mungkin dong berenang untuk ngambil RC speedboatmu. Jadi begitu tutut, kita balik lagi. Dan dijamin pasti aman. Cukup sekian dari saya Hariasa di channel Jack Only. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Minta support kalian ya. Bye bye. Mantap. Betul di kameranya.